Ada juga gurunya dari mazhab Hanafi, namanya Al-Imam Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ini murid terdekatnya Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebelum belajar dengan Imam Syafi'i, belajar kepada Al-Imam Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ini adalah ulama yang menyebarkan mazhab Hanafi. Beliau punya kitab namanya Al-Kharraj, tentang manajemen keuangan negara. Jadi beliau ini pakar ekonomi dunia di zamannya. Sehingga Daulah Abbasiyah menggunakan kitab beliau Al-Kharraj itu sebagai landasan hukum mengelola ekonomi negara. Gitu. Pakai kitabnya beliau, namanya Abu Ya'qub. Nah, Abu Ya'qub ini punya murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Ya'qub meninggal, Imam Syafi'i ingin belajar kepada Abu Ya'qub. Akan tetapi Imam Syafi'i ketika tiba di Irak, tiba di Baghdad, Abu Ya'qub sudah meninggal dunia. Tapi bertemu dengan temannya Abu Ya'qub, yaitu Syekh Muhammad Asy-Syaibani, juga murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada beliau. Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pertemuan pertamanya dengan Al-Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kafir, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bingung dengan dua hadis. Ada dua hadis, beliau bingung. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan akan datang. Tukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, puasa Arafah menghapus dosa yang tahun lalu dan dosa yang setahun akan datang. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan satu riwayat lagi, Nabi melarang puasa Arafah. Di zaman itu kan kitab tidak mudah seperti sekarang, sehingga sulit mendeteksi makna daripada maksud hadis tersebut. Seakan-akan kontradiksi. Sehingga Imam Syafi'i ini termasuk ulama pelopor, ulama yang merintis ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Nah, di situ dijelaskan ternyata tidak kontradiksi, karena kaitannya juga dengan historis, ada nasikh wa mansukh di dalam hadis juga, kemudian kaitan dengan asbabul wurud dan sebagainya. Bisa dibayangkan seorang imam besar yang menghafal kurang lebih menurut para ulama hampir 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bingung dengan dua hadis ini. Bertanya kepada guru-gurunya, guru-gurunya tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Al-Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini adalah surat yang dikirim kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis di zaman Imam Syafi'i, agar Imam Syafi'i diminta untuk membuat satu sistem, satu mekanisme pengambilan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i hanya menulis lewat surat, dikirim ke Makkah, dikirim ke Madinah. Ternyata surat tersebut dijadikan kitab yang sangat bermanfaat, namanya Ar-Risalah. Nah, judulnya Ar-Risalah, surat. Dalam kitab Ar-Risalah di bab-bab akhir itu membahas tentang penjelasan hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Sehingga ulama hadis mengatakan, di antara ulama yang membahas dan menyusun ilmu mukhtalafil hadis, di antaranya mereka adalah Al-Imam Syafi'i. Selain ulama pertama yang membuat kitab usul fiqih, Ar-Risalah juga terkenal sebagai kitab usul fiqih pertama di dunia Islam.
Maka ini beliau ahli, Imam Syafi'i ahli benar dalam masalah hadis. Beliau bukan hanya paham secara tekstual, tapi kontekstual juga beliau kuasai. Bahkan sejarah dari satu hadis itu bisa panjang lebar beliau bahas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke Irak, maka beliau duduk di majlisnya Imam Syafi'i. Ternyata beliau perhatikan bagaimana cara mengajarnya Imam Syafi'i sangat luar biasa, menguasai Al-Quran, menguasai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari majlis, Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Al-Imam Syafi'i, ini ada dua hadis yang saya tidak paham." Kalau beliau tidak paham, bagaimana kita? Beliau 1 juta hadis, beliau katakan tidak paham. Kata Imam Syafi'i, "Coba engkau sebutkan hadis mana yang engkau tidak paham." Maka disebutkanlah hadis tersebut. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa Arafah itu, saumu Arafah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang." Namun di hadis yang kedua yang saya dapatkan riwayat tersebut, Nabi melarang puasa Arafah. Jadi yang pertama ada fadilah puasa Arafah, secara otomatis ada perintah untuk puasa Arafah. Tapi yang kedua justru melarang puasa Arafah. Al-Imam Syafi'i tabassama, beliau tersenyum. Artinya ini mudah jawaban tersebut. Kemudian beliau jelaskan, ini hadis tidak ada yang kontradiksi. Hadis yang pertama, Nabi memerintahkan bagi orang-orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak wukuf di Arafah, maka mereka disunnahkan puasa Arafah. Dan Nabi sebutkan pahala yang menghapus dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. Adapun hadis yang melarang untuk melaksanakan puasa Arafah, Nabi bersabda kepada kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah pada waktu itu. Maka masalahnya hilang. Dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal melihat Imam Syafi'i sangat pakar di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahamannya beliau bukan hanya secara tekstual, tapi juga secara kontekstual. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ma'araftu nasikh wal mansukh fil hadis hatta jalastu ma'a Syafi'i." Saya dulu tidak paham nasikh dan mansukh dalam hadis hingga saya duduk belajar kepada Imam Syafi'i, baru saya paham. Ucapan beliau yang lainnya, beliau katakan bahwa hadis Nabi itu mughlaq. Memahami hadis Nabi terkunci. Hafal tapi maksudnya maknanya terkunci, tidak paham. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bi mafatihihi fa fatahahu fa fahimnahu. Sehingga datang Imam Syafi'i dengan kunci-kuncinya. Beliau buka itu hadis-hadis yang terkunci. Maka terbukalah itu hadis, kami menjadi paham maksud dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.